setelah kemunculan Gila terus ada sosok Miss. Nah, maksud gue gini loh gitu, kitanya itu sekarang itu kan kita fokus ke kesehatannya Kak Bekti gitu ya. Kan jadi stoplah drama gitu loh ya kan, lu nggak kasihan buat lihat orang yang lagi sakit kena musibah dan segala macam gitu loh, kita fokusnya ke kesehatan Kak Bekti, ke kesehatannya dia, ke pemulihannya dia gitu. Jadi ya udah, kita fokusnya ke kondisi kesehatannya tuh ya, ke kesehatannya gitu loh. Maksudnya kalau beralih ke sini, beralih ke situ, kasihan. Jadi kasihan dianya. Ya kan? Maksudnya Kak Bektinya butuh doa gitu ya kan, butuh support gitu loh ya kan. Dukungan, ya dukungan gitu loh. Makanya gua minta tolong juga buat teman-teman media gitu loh, minta tolong untuk ya udah kita fokus ke kesehatannya Kak Bekti gitu loh. Bagaimana pemulihannya, bagaimana perkembangannya gitu. Jadi gue minta tolong, dan juga minta tolong juga buat teman-teman untuk doanya buat Kak Bekti gitu loh ya kan. Jadi apa, enggak lari kemana-mana gitu. Yeah. Ya enggak sih? Iya. Ya, gitu. Ya, okay. Terima kasih banyak. Okay. Alhamdulillah masih perkembangan baiknya. Jadi terima kasih banget buat teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa untuk fokus ke kesehatannya Kak Bekti gitu loh. Fokus ke penyembuhannya Kak Bekti. Minta tolong doanya. Dan terima kasih banyak. Maka bang, ada ini enggak bang? Kalau ada operasi susulan atau gimana? Gitu? Belum tahu bang, mudah-mudahan enggak ada ya gitu. Mudah-mudahan enggak ada. Tapi kalau untuk hadir soal sakitnya gue belum bisa ngomong juga. Karena gue enggak begitu ya. Bang juga gitu. Karena emang ini kan orang yang benar-benar ngerti. Bang, sedih nggak sih bang? Artinya abang kan sebagai adik ipar ngelihat Indra Bekti kan orangnya ceria ya? Iya, kalau dengan enggak, kondisi gua sih nggak ada orang yang nggak sedih ngelihat dia terbaring ya, gitu. Ya kan dia puluhan tahun di dunia entertain gitu ya kan, begitu banyak orang yang dia bantu begitu banyak juga orang yang dia ceriakan, begitu banyak juga orang yang dia bahagiakan gitu. Pasti orang banyak yang sedih, makanya kita fokus ke track tentang Kak Bektinya gitu loh ya kan. Kasian keluarga juga, istrinya gitu kan. Mohon doa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.